siang, kembali lagi di channel Lawan Haji. Di video kali ini kita mau mereview sepeda motor fiction, tapi yang sudah diubah menjadi body trail atau sepeda trail. Langsung saja kita review apa aja yang diubah. Let's go. Ya, ini ownernya dari fiction yang di body supermoto, namanya Mas Roma. Mas Rama, gimana Mas ini penjelasannya? Penjelasannya ya, pertamanya itu tuh punya basicnya itu tuh kan, kalau mau beli baru kan mahal ya. Iya. Kan punyanya adanya motor dulu itu fiction. Jadi kita pakai bahannya itu fiction. Iya. Kan, fiction gimana caranya bisa jadi supermoto? Iya. Hemat budget lah istilahnya. Benar. Jadi ya direka sedemikian rupa, mesin masih, rangka sih ini ya, apa tuh namanya, modifikasi dikit bagian belakang, depan sama rangka mesin, ini penopang mesin yang diganti doang sih, belakang sama depan. Oh iya. Mesin sih masih standar ini. Oke. Mesin standar unggul. Roda ban pakai ukuran berapa Mas ini? Ini ban ukurannya itu 140/60 dengan lebarnya tapak masih 17 inci. Oh, ring 17 nah, ya. Untuk pelek itu kisaran ini tuh pelek 200. Oh iya ya. Supit sama skok? Supit itu ori. Orinya supit. Standar fiction Mas ya. Soknya diganti. Oke, kalau skok pakai apa Mas? Sok itu masih standar, orinya punya fiction, tapi dia ditambahin dudukan di bawah sini. Oh iya iya iya. Di modif di bawah sini. Oke Mas, kalau setir pakai apa itu? Ini setirnya pakai Pro Taper, tapi aftermarket. Oh iya. Ya. Kalau lampu? Lampunya LED. Ya, ya. Belum LED sih lampunya itu. Lampu kita pakai LED 6 mata, lampu sorot LED 6 mata. Dan ini body panelnya sama spakbornya masih satu set, sama body belakang satu set. Ban depan ukuran berapa Mas? Kalau ban depan itu ukurannya sama. Oke. Soknya teleskopik, punyanya ini WR. Oh iya ya. Ya. Terima kasih channel Ahwan AJ atas kesempatannya untuk mereview motor modifikasi Yamaha Vixen saya menjadi supermoto. Semoga channelnya semakin lancar. Dan terima kasih, jangan lupa like, comment dan subscribe di bawah ini.